بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah sampai di mana bacaan? Masya Allah. Kayaknya sudah hatam yang kedua ya. Sudah mengulang yang kedua kali. Tadi saya melihat ada saudara kita lagi sementara sholat. Antum baca Quran. Masya Allah kedua-duanya amalan yang sangat mulia. Uh, tapi ketika ada seseorang yang sedang sholat. Lalu kemudian kita sedang membaca Al-Quran. Alangkah bagusnya kita tidak mengeraskan suara. Karena dapat mengganggu kekhusyukan saudara kita yang sedang sholat, ya. disebutkan dalam satu riwayat, Nabi SAW keluar, kemudian menjumpai ada orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, sementara orang lain sedang melaksanakan sholat. Lalu, orang yang membaca Al-Quran ini ternyata mengganggu orang yang sedang sholat tadi. Maka, Nabi SAW mengatakan, "Kullukum Yunajillah, setiap dari kalian itu sedang bermunajat kepada Allah SWT." ya fala ba'dukum ba'do. Kata Nabi SAW maka jangan mengganggu satu dengan yang lain. Janganlah satu mengganggu dengan satu yang lainnya karena masing-masing sedang bermunajat kepada Allah. Orang eh, saudara kita sedang bermunajat dengan salat dan antum berdua sedang bermunajat dengan baca Al-Qur'an, ya maka masing-masing sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita mengecilkan suara Supaya tidak mengganggu saudara kita yang sedang sholat ya. Baca Al-Quran saja Dilarang oleh para ulama kita Mengeraskan suara jika ada yang sedang sholat Apalagi jika itu adalah Selain bacaan Al-Quran ya. Barakallahu fikum Mudah-mudahan uh, amal ibadah antum Semuanya diterima oleh Allah SWT Jazakumullahu khair Afwan sudah mengganggu Jazakumullahu khair Barakallahu fikum